Dan beginilah kesibukan para napi di dalam lapas kelas 2B Sumedang. Para napi di lapas kelas 2B Sumedang ini tengah digembleng atau pembinaan untuk membuat produk kerajut yang tadi nantinya bakal diekspor ke Belgia. Bapak izin. Alhamdulillah. Sekalian itu bawa ke sana. Nanti itu tempat tidur. Sulit nggak, Kang? Udah, Kang. Udah. Kang belajar berapa lama, Kang? Satu hari langsung bisa. Ya, ada ajarin nanti sama yang udah biasa dan mana. Kalau dalam sehari, Kang, bisa menghasilkan berapa lemar, Kang? Berkelompok itu bisa dapat 3 atau 2. Tergantung besarannya. Kalau alatnya apa aja tuh, Kang? Ini ada jarum. Jarum. Ini jarum aja. Rizky, Kang dapat keterampilan ini guna seneng, alhamdulillah dia gak jenuh di kamar gitu. Jadi gak jenuh yang iya. Dapat keterampilan untuk menghasilkan ya, Kang? Iya. Lumayan. Asal dari mana, Kang? Dari Rancakalong. Oh, Rancakalong. Ayo. Ayo, Pak Kalapas, punten, Pak. Mungkin bisa. Oh, lagi wawancara. Ah, Pak Dian. Bisa dijelaskan, Pak, ini mengenai produk rajut di Lapas Sumedang, Pak? Alhamdulillah, ini adalah salah satu kegiatan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas 2B Sumedang, yaitu anak-anak diberikan kegiatan pelatihan merajut coir seed dari sabut kelapa. Alhamdulillah, kita bekerja sama dengan PT Agri Lestari Garut untuk bisa membina anak-anak kami di lapas kelas 2B Sumedang untuk memberikan kesempatan kerja latihan ke sabut kelapa gitu. Ya, saat ini diikuti oleh 30 peserta untuk melaksanakan kegiatan rajut kelapa ini. Dan insya Allah dari hasil kegiatan ini kita sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan tersebut untuk kita ditarget untuk pelaksanaan ekspor ke Belgia. Itu. Kalau sebelumnya, untuk target dari perusahaan target untuk sekitar 640 pis coir seed untuk diberangkatkan dari Sumedang untuk ekspor ke Belgia. Pak, ini selain memberikan keterampilan kepada warga binaan, Pak, ini keuntungan lain untuk para napi apa, Pak? Alhamdulillah, dari mereka di sini kan sistemnya dibagi sekitar
14 atau 15 kelompok ya. Dalam satu kelompok itu ada 3, ada 2, ada 1. Jadi dari mereka dalam sehari, kalau misalnya sehari bisa menghasilkan 3 atau 4 chair seat, itu nanti akan dihargai per meternya itu dari perusahaan itu bermacam-macam nanti. Misalnya yang sekarang pergola ini nanti dihargai per meter itu 2.000 atau 2.500. Kalau ini 3 kali 3 itu berarti sudah cukup lumayan lah kalau untuk di harga tersebut. Jadi nanti bayarannya juga nanti setiap per minggu. Dari perusahaan akan langsung mengirim ke rekening masing-masing yang ada di kita, lakukan dengan pakai Breezy. Jadi mereka sebelum bekerja kita arahkan dulu untuk membuat rekening Breezy. Jadi nanti dari honor itu langsung masuk ke mereka. Jadi ini bisa mendaya gunakan semuanya. Jadi efeknya juga teman-teman dari warga binaan itu bisa memenuhi kebutuhannya itu tanpa harus menyusahkan keluarganya di luar. Yeah. Dengan usaha mereka sendiri di dalam lapas itu juga bisa menghasilkan hasilnya cukupnya sabun cuci maupun kopi, rokok, indomie dan yang lain sebagainya. Tidak perlu merepotkan warga untuk meminta, kan belum tentu warga mereka juga di luar itu juga punya uang, ya kan. Saya juga sampaikan ke mereka, ayo jangan pernah menyusahkan keluarga kalian, tapi kalian juga bisa menghasilkan jerih payah tingkat sendiri, itu akan mendapatkan uang yang halal tentu di dalam. Jadi mereka semangat sekali untuk mengikuti kegiatan pemandangan ini. Alhamdulillah. Untuk ini sudah berjalan sekitar 3 bulan, ya 3 bulan kemarin. Itu alhamdulillah karena berkat silaturahmi kita ya. Silaturahmi kami dengan seluruh petugas, kami bisa menemukan suatu perusahaan yang memang concern untuk membantu kegiatan di lapas itu dengan PT Agri Lestari tersebut. Jadi alhamdulillah dengan jalan silaturahmi ini kami bisa memberikan kesempatan kerja dan pelatihan untuk mereka, dan juga teman-teman ini apabila nanti bebas mereka juga diberikan kesempatan kalau pengen juga mengikuti kegiatan ini di rumah. Jadi bisa maklung ke lapas, nanti kita kirim bahannya. Mereka nanti selesai sudah mereka banyak mendapatkan hasilnya, bisa kirim ke lapas dan juga langsung dibayar oleh perusahaan.